Salam kawan-kawan, sila subscribe, like, komen dan share video ini ya. Muak sikit. Muak sikit. Pintu terakhir. Tewaskan makhluk ni cepat. Beliaulah Sang Api. Biawak keramat penjaga Gunung Rokan. Dan jika berjaya, nescaya kedai hadiah istimewa bakal korang temui. Sang Api pula. Aduh. Awak, tolonglah kita orang tewaskan biawak ni. Menggunakan power kau tu je. Settle. Sri, aku rasa aku ada idea lah macam mana nak tewaskan Sang Api ni. Kau biar betul Kambala. Mati rentung kau kan. Kau tunggu sini. Kasarnya tumbukan kau tu. Sampai tak rasa apa-apa pun. Kau tumbuk ke? Kau garuk perut aku tadi. Wah, belagak betul dia ni. Abang Sang Api, ganggu kejap boleh? Abang nampak macam haus je. Minumlah dulu air ni. Lepas tu barulah lawan balik. Cuaca panas. Kan dehidrasi pula. Ya ke? Dehidrasi? Wish, bahaya tu. Basri air tu. Kurang adab. Mana api aku? Tadi dah minum air. Api pun tak ada lah. Wah, patutlah abang bagi dia minum air. Bijak juga abang ni. Api aku. Api aku. Bolehlah macam tu je. Dia dah tewas ke awang? Selamat datang ke kedai hadiah istimewa. Hadiah apakah yang kamu hajati? Yes! Berjaya kita Kambala! Kami nak cari hadiah hari jadi untuk kawan kami yang paling istimewa sekali. Ada tak? Kawan kamu tu lelaki atau perempuan? Perempuan rasanya. Jika perempuan, kamu ambillah hadiah ini. Hadiah ini cukup istimewa dan digilai oleh seluruh manusia bergelar wanita. Pasti dia gembira menerimanya. Yeeha! Selamat kita dari kena makan Kambala. Terima kasihlah awak. Hilang pula dah. Memang magical betul lah. Tahniah buat abang-abang semua. Saya pun harap kawan abang tu seronok dapat hadiah ni nanti. Terima kasih sebab sudi tolong kita orang. Perkara kecil je ni. Okey bang, selamat tinggal. Yes. Dapat juga aku hadiah hari jadi ni. Memang special tak hadiah ni? Penat kita orang dapatkan hadiah ni tau. Dari aku penat makan korang berdua. Ha, mana korang nak? Lucu pula niat kau tu. Cepat buka. Yes, please. Fulama. Kasut macam Cinderella tu. Lawanya. Memang istimewa kedai tu, Seri. Kalau kat kedai biasa ni, dan haraplah nak jumpa kasut macam gini. Korang, aku nak tanya sikit. Kasut lawa macam ni, selalu orang pakai kat mana? Pakai kat kaki lah. Kenapa? Pula macam aku ni, ada kaki tak? Macam mana aku nak pakai? Betul juga tu. Seri, satu, dua, tiga. Kau kira apa tu, Kambala? Larilah!
sejak aku tunggu hadiah dari korang ni. Sudahnya macam hampir. Korang telah jadi hadiah hari jadi aku. Maafkan kami, Sang Lapan. Maafkan kami. Tak ada. Sini kau. Eh, Biba, kau tahu tak? Kita ni sebenarnya hanya lukisan je tau. Dan kita dianimasikan untuk tayangan televisyen. Wahyoyo, betulkah? Saya tak ada percaya. Kita hidup apa? Tengok, boleh gerak-gerak lagi ini. Gila lah kau, Tun Berong. Eh, betul lah. Apa hal aku nak tipu pula? Eh, ada beberapa peringkat tau untuk penghasilan siri animasi 2D ni. Kau nak tahu tak? Ha, kasih tahulah. Tengok muka kau pun sudah macam burung tak sabar mau itu cerita. Ha, apa dia? Kasih cerita sekarang juga. Peringkat pertama, biasalah. Penulisan skrip. Kat sini, jalan cerita kena confirm dulu. Baru skrip dibuat. Kalau tak confirm sekarang, tahap sampah sarap je lah rupa cerita tu nanti. Bosan orang tengok. Kemudian, masuk ke peringkat kedua pula, iaitu papan cerita atau storyboard. Boleh menyibuk pula si awang ni. Buang karen, betul lah. Hampir. Di sini, setiap babak dan aksi tercatat di dalam skrip dilukis dengan penuh terperinci mengikut kesesuaian jalan cerita. Pengarahan animasi juga dibuat secara bertulis dan setiap penjelasan dibincang sebaik mungkin untuk mendapatkan keputusan terbaik sebelum dianimasikan. Ha, peringkat seterusnya, penyediaan konsep seni dan props. Setelah storyboard atau papan cerita disediakan, konsep artis akan memulakan tugas untuk membuat penyelidikan akan plot dan juga props. Di sini, mereka akan melakarkan pelbagai suasana dan rekaan barang-barang untuk digunakan di dalam jalan cerita yang dipilih. Penat juga kerja diorang ni kan? Aku mencelah pula. peringkat lepas tu, apa tadi? Penyediaan latar belakang atau background. Peringkat ni antara peringkat yang mencabar jugalah. Setiap artis background akan menyiapkan setiap latar belakang yang diperlukan untuk semua babak. Bayangkan berapa banyak yang diorang lukis tu. Tapi saya pun saya pun boleh buat. Tak makan kacang kampit je lah. Dalam animasi ni, latar belakang yang digunakan agak heavy. Jadi masa yang banyak terpaksa digunakan bagi menyiapkan kerja ni. Mari kita layang tahap speednya. Macam mana suatu latar belakang itu dihasilkan. Let's go! Peringkat kelima, produksi animasi. Para pelukis animasi akan menggerakkan setiap watak mengikut pengarahan storyboard. Mereka akan menjadikan setiap watak itu mempunyai karakternya tersendiri. Kerja diorang ni pun awesome juga. Setiap pergerakan tu harus dilukis setiap frame demi frame untuk menjadikan watak itu bergerak. Boleh tahan juga susahnya. Tapi diorang tak kisah. Janji dapat menghiburkan kawan-kawan semua. Peringkat terakhir ialah peringkat post-production. Level ini selalunya adalah peringkat di mana setiap animasi dan latar belakang akan digabungkan sekali lagi bagi melengkapkan jalan cerita. Kesan khas juga akan dibuat bagi menghidupkan suasana babak yang dirancang.
Muzik latar belakang dan kesan bunyi khas turut dimuatkan untuk menjadikan babak lebih mendebarkan. Baru rasa suspen, betul tak? Ha, begitulah sedikit sebanyak macam mana animasi kami ni dibuat. Harap korang terhibur sepanjang kami bersiaran. Dan kalau ada umur panjang, jumpa lagi di musim hadapannya. Teruskan bersama di Amazing Awang Kenik. Bye! Assalamualaikum!